guys, kalian coba lihat. Itu Atun aneh banget. Dia dari semalam sembunyi-sembunyi terus jalan-jalan kayak gitu. Wah, pasti ada rahasia yang disembunyikan sama si Atun. Kita coba ikuti dia. Ayo kita jalan ke sini. Oh, kita ikuti, kita ikuti. Kenapa dia berhenti? Aneh banget. Kenapa dia? Ah, di belakang. Iya kan? Kalian lihat tuh, guys. Dia aneh banget dia. Ini kenapa ya nih anak ya? Padahal kan kita sahabatan. Mana boleh sahabat ada rahasia-rahasia kan, guys? Bantu. Loh, jangan bilang dia buat ruang rahasia di sini. Keterlaluan dia. Aku penasaran nih, di bawahnya pasti ada sesuatu yang sangat berharga sampai dia enggak mau kasih tahu aku nih. Kita coba ya. Kita turun enggak ya, guys? Aduh, aku takut nih kalau Atun marah kalau kita masuk. Enggak apa-apa. Kita coba masuk, kita buka. Ini dia. Kita coba turun ke bawah. Ternyata dia menyimpan base rahasia. Aman. Ngapain kamu turun ke sini, ha? Smooth gitu ya kan sih. Iya, seperti ini. Dan bagian sampingnya kita akan ganti menjadi yang warna putih aja. Wah, lihat tuh, jadi bersih kan. Ini kita buka aja lah. Pengap loh, pengap. Jangan ditutup-tutup. Nah, kita akan membuat ruang rahasia tercanggih yang ada di Minecraft. Karena Momon sudah punya sesuatu yang canggih di sini. Setelah itu kita akan menggunakan lift elevator. Keren gak tuh? Ui. Oke, kita akan taruh di bagian sini. Turun. Lihat tuh elevator kita, guys. Jadi pas kita turun langsung udah ada lift ke bawah. Asik. Oke, kita coba turun ke bawah. Nah, berarti setelah kita naik ini, kita harus menjebolin bagian bawahnya, guys, untuk masuk ke dalam ruang markas kita. Kita akan turun ke bawah. Markas harus dalam-dalam, guys, supaya si musuh tidak bisa masuk ke bawah, ya kan? Oke, di sini berarti kita akan menggunakan cara fail aja. Sudah jadi, kita coba masuk ke dalam. Cekan! Nah, ini dia tempat ruangan lift kita. Kita akan taruh lift kita. Asik bener. Coba ya, kita tes pakai ya, guys. Berarti kita tekan ke atas. Berhasil, guys. Bisa dong. Wih, keren. Coba ya, kita ke bawah, guys. Keren abis, guys. Keren. Oke, liftnya udah selesai. Berarti di sini kita akan mendekor bagian dalam ini, guys. Oke, kita akan membuat pintu di bagian sini depannya. Kita taruh pintunya. Asik bener ini. Kali ini kita akan membuat ruangan selanjutnya, guys, di sini. Dan karena ini adalah ruangan selanjutnya, kita harus buat agak besar, gak sih? Tadang! Oke. Nah, karena ini
ini base yang sangat rahasia. Kita nggak boleh langsung ke ruangan private kita, guys. Kita harus membuat beberapa jebakan jika ada musuh yang masuk ke dalam. Kalian setuju kan, guys? Betul sekali. Kita setuju bareng-bareng, guys. Nah, ini dia. Kita akan menggunakan laser trap wire di sini, guys. Tunggu. Kayaknya ini terlalu lebar, gak sih? Kita akan membuat seperti lapirin-lapirin, guys. Di sini kita akan tutup bagian kiri dan kanannya. Terus bagian sini kita akan taruh trap wire dan di sini satu lagi trap wire. Yep, seperti ini, guys. Nah, jika ada musuh yang melewati tempat ini, langsung diserang oleh laser turret ke sini dan ke sini. Coba kita akan tes lewat. Nah, di sini musuhnya harus memilih antara jalan ke kanan atau jalan ke kiri, guys. Nah, kalau misalnya si musuhnya memilih jalan ke kiri, maka dia akan kena jebakan selanjutnya. Oke, kita akan mengganti blok yang ada di sini menggunakan trap sandstone seperti ini, guys. Asik-asik-asik bagian bawahnya. Nanti akan kita isi dengan lava-lava yang sangat panas. Ini dia lava kita. Nah, kalau dia salah pilih jalan, mah bye-bye ya kan. Sayonara. Nih, gue langsung auto. Dan di bagian sini kita akan menaruh pintu palsu, guys. Soalnya ini kan gak ada ruangan sama sekali. Cuma untuk jebakan, kan. Dan di bagian sini, Momon ada ide yang bagus, guys. Nah, kayak gini kan asik ya, gak sih, guys? Lalalala. Nah, di sini, guys, kita harus mengaktifkan jebakan kita. Soalnya kalau kita berdiri doang, mah gak jatuh-jatuh, ya kan? Kita akan taruh di bagian sini. Nah, jadi kalau misalnya dia lewat, langsung kebuka, guys. Nah, kayak gitu kan asik, kan? Nah, untuk bagian ini, kita nggak boleh kasih jebakan karena ini adalah jalan untuk menuju ke tempat selanjutnya, guys. Terus kita kasih pintu. Pintunya menggunakan space door. Momon masih belum tahu ya seberapa besar space door ini. Seperti ini, guys. Oke, oke, asik, asik, asik. Coba ya kita buka. Keren. Terus kita tutup. Asik bener. Kayaknya ya markas satunya kalah sama markas kita. Punya kita keren banget, gak sih, guys? Nah, untuk bagian sini kita akan mulai mendekor, guys. Dadang! Ini dia ruangan pribadi kita, guys. Oke, oke. Kalau ini kita menggunakan iron, kayaknya agak kurang sih. Kita akan ganti, jangan menggunakan iron block, guys. Kita akan menggunakan quartz. Dadang! Kita akan membuat akuarium yang terbuat dari diamond. Oke, seperti ini, guys. Kenapa terlihat seperti air mancur ya? Tapi ya sudahlah. Kita akan taruh ikan-ikan yang sangat wanyaw, yaitu ikan tropical fish. Kita akan isi dia dengan ikan-ikan yang sangat lucu. Oke, karena akuariumnya sudah selesai, kita akan membuat ke tempat yang lain. Kita akan membuat satu tembok menggunakan warna pink. Ya, kalian pasti udah tahu kan, ini Momon pengen membuat kamar tidur, guys. Nah, jadi kita akan tutup bagian sini menggunakan warna pink. Nah, untuk kamar tidurnya nggak usah gede amat, guys. Soalnya kan Momon tinggal sendirian. Kalau teman-teman mau tinggal bareng, coba tulis di bawah kolom komentar ya. Kita taruh karpet yang warna pink di sebelah sini, di sini. Jadi deh, ini dia kamar Momon yang sangat lucu-lucu, wayau. Oke, ini adalah kamar tidur Momon. Dan di depannya kita taruh beberapa tanaman di sebelah kiri dan sebelah kanan supaya tidak terlihat kosong. Kalau nggak salah, tadi Momon lihat ada tool yang bisa mengubah warna dari kursinya, guys. Nah, ini dia, ada, guys. Kalau bisa ubah warna, kan cakep, kan? Boleh juga, guys. Asik sekali. Berarti kamar Momon tidak perlu menjadi warna putih kayak gini dong. Kita akan ganti menjadi warna hijau. Nah, seperti ini. Berarti ini semua kita jadi warna tema hijau, guys. Oke, ini juga kita ganti. Nah, wih, keren, keren, keren. Kita bisa ganti warnanya, guys. Momon juga baru tahu ini. Nah, untuk bagian sini, Momon pengen buat sebagai tempat dapur, guys. Jadi, kita akan mendekorasi bagian dapur di sini. Oke, langsung saja kita dekor. Tada! Ini dapurnya, guys. Oke, udah. Dan di sebelah sini, kita taruh kulkas. Dan apalagi ya? Dispenser. Tempat untuk isi air minum, guys. Ada loh dispenser. Wah, keren, keren, keren. Ini lengkap banget ya barang-barangnya ya. Oke, bagian dapur selesai. Dan untuk bagian sini, akan Momon
jadikan sebagai ruang tamu, guys. Dan untuk ruang tamu, kita membutuhkan sofa yang sangat gede. Seperti ini aja, guys. Nah, kan terlihat lebih luas, kan? Di bagian belakang sini, kita akan membuat sebuah toilet yang sangat sederhana aja. Kita akan tutup bagian sini untuk kita jadikan kamar mandi kita. Dan kita akan langsung dekor. Ini adalah tempat cuci tangannya. Dan apalagi ya? Iya, tempat toilet, guys. Ini dia toilet. Setelah itu ada nggak ya bathtub? Ada. Terus kita pakai shower. Nah, siapa di sini yang suka mandi pakai shower atau gayung, guys? Mama sih suka pakai gayung ya, guys. Lebih nikmat, guys. Berarti untuk bathtubnya kita akan taruh di bagian sini. Kok kecil banget nih bathtubnya? Ini kasih ikan nih. Ini kayak bukan bathtub ini. Berarti di sini cuma bisa mandi menggunakan shower. Dan ini adalah tempat untuk popoknya. Oke, dan yang terakhir, bagian belakang Momon ini, Momon akan membuat tempat gym karena Momon suka olahraga ya, guys. Oke, setelah itu ini adalah tempat untuk boxing, guys. Dan ini adalah untuk angkat-angkatnya. Nah, seperti ini. Dan di bagian sini adalah untuk naik sepeda-sepedaan, guys. Ini bisa kita taruh untuk tempat lari-lari, guys. Oke, dan sebelah kiri dan kanannya jangan lupa kita harus taruh tanaman, guys. Nih, keren gak tuh, guys? Oke, guys. Dan terakhir kita harus taruh tempat CCTV-nya, guys. Nah, untuk CCTV-nya kita akan taruh ke bagian sini satu, dan di bagian sini satu. Nah, setelah itu kita akan taruh meja untuk tempat melihat CCTV kita. Nah, untuk bagian depan ini, Momon pengen taruh beberapa jebakan di sini, guys. Ini, guys, kita akan taruh di dekat pintu kita wave turret seperti ini di sebelah kiri dan kanan. Ini harus ada detektor, guys, untuk melacak monster yang ada di dekat sini. Nah, seperti ini. Oke, guys, udah jadi. Hehehe. Oke, kita coba masuk ke dalam. A few moments later. Loh. Tadi si Momon kemana ya? Apa dia tersinggung sama omongan aku ya? Apa aku terlalu kasar sama dia ya? Ini kalau gak ada Momon ini gak ada yang bisa aku prank juga. Lebih banget nih begini nih. Udah deh, aku coba cari dia deh. Oke, kita ambil bahan makanan untuk base kita, guys. Jadi kita gak kekurangan bahan makanan nih. Kita ambil banyak. Ngapain kamu di sini, ha? Kita kan gak kawan. Bukan begitu loh, kan kemarin kita kan ngomongnya itu kamu pengen lihat base aku. Ya udahlah, masuklah. Enggak, aku gak mau lagi. Aku gak mau masuk base kamu lagi. Aku gak mau. Kenapa? Kawan. Aku gak mau sahabatan sama kamu lagi. Kamu pengkhianat. Aku pengkhianat. Iya loh, kemarin itu karena belum selesai aja, Mon. Ntar kamu berantakin semuanya. Enggak, aku gak percaya. Kamu pukul-pukul aku, padahal kan aku udah baru mau turun, kan? Aku udah bebek sama kamu, udah kita gak sahabatan lagi, bye. Apa bebek-bebek ayaman? Aku itu kucing sama kamu sapi. Gak ada urusan sama bebek. Maksudnya kita gak sahabatan lagi, gak sahabat. Walaupun si Momo tidak mau bertemu sama aku lagi, tapi rasanya ada yang mencurigakan deh. Dia ngapain sih di sini, kan ke rumah kita. Aku harus ikutin dia. Let's go. Oke, guys, kita jalan. Kita harus pastikan si Atu gak ikut kita. Kita coba lihat kiri, ada kanan. Oke, aman, guys, aman. Oke, kita masuk ke markas kita. Jangan sampai ketahuan. Yaudah, kita masuk ke dalam sini, guys. Si Atu mah, dia mah enaknya aja. Padahal kan kita udah bangun markas kita yang sangat keren. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam markas kita. Tadang, kita tetap. Tunggu. Momon ada firasat yang sangat buruk. Aku merasa aku diikuti deh. Coba aku lihat CCTV. Kita coba lihat ya. Lihat, guys, itu ada si Atu tuh. Berarti dari tadi si Atu ngikutin kita itu. Gak mau ke base aku. Untuk kita lihat CCTV. Aku mesti lihat ke dalam. Kita coba lihat apakah dia tahu tempat rahasia kita. Ternyata inilah base nya si Momon. Ketahuan. Aku gak masuk ke dalam. Oh no, dia masuk ke dalam lift kita, guys. Bagus juga dia bikinnya ya. Boleh lah. Oh no, apakah dia tahu tempat rahasia kita di belakang buku ini? Oh, dia memperhatikan kita. Coba lihat. Oh no, dia bisa buka. Untung aja kita cuma percobaan. Gak tahu apa ya. Oh, dia masuk sini. Serem. Apa-apain ini? Aku kira ini mau nembak aku. Ini karena aku. Oh no, cerainya rusak, guys. Gak bisa tembak. Kejar-kejar doang. Dia mau kemana ini? Kita coba lihat dia ke kiri atau
Simon, kamu akan menjadi milik aku. Ambillah sana. Oh, kita jalan. Dia kena kaitan kita. Asik. Kita mungkin harus jalan cepat ya, Kejadi. Lagi. Sekarang dia masih lautan. Berhasil lewat. Kanan kita coba lihat dulu nih, Momo banyak banget jebakannya nih. Oke, oke, kita lihat ke kiri. Hop! Aku nggak di depan pintu kita. Itu aneh ya. Bener-bener. Oh, beraninya dia sembarangan masuk. Coba aku buka pintu. Pukul langsung ini. Mana dia? Halo. Halo. Tahu di sini, ha? Nggak ngapain. Namanya juga kan mau lihat. Gimana sih kamu ini? Ada kelelawarnya banyak. Betul, aku pelihara kelelawar di sini, Ton. Oh, dari tadi kamu liatin aku dari sini. Betul, aku lihat kamu. Bagian masukan. Ada penderitaan teman. Iya. Oh, ini anak ini. Bagus kan? Ya, karena kamu bangun buat bisa biar aku bisa masuk sini ya. Bisa lah, lumayan, lumayan. Ini tempat apa ya? Tempat nge-gym kah? Betul, ini adalah tempat untuk olahraga, Ton. Asik kan? Kamu lihat. Oh ya, kamu sadar kamu gendut sih ya? Ya udahlah. Ya ampun, ini orang ya. Udah masuk, ngejek-ngejek pula dia. Di sini ada ikan. Bagus kan? Ini jujur aja sih penyisaan ikan ya. Lihat tuh, cuma bikin 3 blok doang dong. Akhirnya ikannya cuma 1 blok. Gede di blok doang. Akhirnya gak ada. Jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe.